lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Bilar dan Lesti adalah sepasang sejoli yang lagi dimabuk cinta. Ya, mereka tak mengatakan secara gamblang bahwa keduanya memiliki hubungan spesial, tapi perlakuan yang didapat di antara keduanya memberikan isyarat penuh arti bahwa antara Lesti dan Bilar sudah ada hubungan yang serius. Apalagi di malam minggu kemarin, Bilar mempertemukan keluarganya dan keluarga Lesti di Sangkan Hurip 2. Tentu hal ini semakin menguatkan praduga kita semua bahwa mereka akan segera melepas lajang. Karena pertemuan keluarga tak sembarang dilakukan kecuali memang kedua belah pihak merasa sudah cocok. Bukan keburu-buru, tapi Bilar sendiri menegaskan bahwa Lesti adalah wanita idamannya. Begitupun Lesti tak menampik bahwa hadirnya Bilar telah memercikkan kembali asmara rasa cinta yang sudah pernah karam. Ya, Bilar mampu membuka pintu hati Lesti kembali untuk menerima untayan kasih yang ia berikan. Tak butuh waktu lama untuk mereka memutuskan, karena perasaan hati mereka sudah sama, sudah merasa cocok. Apalagi TikTokan keduanya memang diakui selalu berhasil membuat hati para fan baper karena ulah mereka itu. Ya, hal ini juga yang membuat hubungan mereka selalu dinanti. Hubungan mereka selalu dijadikan sebuah hal yang cukup menarik untuk tidak dilewatkan dalam keseharian kesemuanya. Apalagi yang satu ini guys ya. Ya, kalian tahu bahwa Bandung pada malam hari akan terasa dingin sekali. Apalagi pada bulan ini. Bulan 8, bulan 9 ini. Ya, cuaca Bandung sangat dingin di malam hari. Tentu Dedek Lesti yang tak membawa jaket merasakan kedinginan yang luar biasa. Sebabang Bilar yang tahu pujaan hati lagi kedinginan hoodie atau jaketnya itu ia berikan untuk mengobati kedinginan dan bisa membarengi Dedek Lesti dalam kebersamaan. Tentu saja perlakuan Bilar ini bukan hanya sekali dua kali, tapi dia selalu menempatkan diri berusaha menjadi orang pertama yang selalu melindungi pujaan hatinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena nyatanya memang seorang wanita membutuhkan perhatian kasih sayang serta perlindungan dari seorang laki-laki sejati. Ya, Bilar pantas untuk dikatakan sebagai sosok laki-laki sejati, romantis, nan humoris itu. Lalu kira-kira bagaimana guys melihat kehumorisan, melihat keromantisan Bilar, perlakuan Bilar pada Lesti ini? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama dari pasangan kalian? Atau bagaimana menurut kalian kira-kira terkait hal ini? Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.